Hai semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman, terus berjuang dan berusaha untuk jadi Black Man. Semua kalian semua nonton video ini lebih dapat Black Ball, amin, dan kalian jadi Black Man guys ya. Kalau udah jadi Black Man, ingat, ajak-ajak gue guys ya, jangan lupa, oke? Nah, abis itu guys, yang belum subscribe, langsung aja klik subscribe di bawah tuh ya. Yang warna merah tuh di klik subscribe, kemudian jangan lupa klik notifikasi atau loncengnya juga guys ya. Oke, dan ya abis itu kalian jangan lupa like video ini, klik jempol ke atas buat video ini. Oke, thank you teman-temanku. Dan sekarang kita akan meroll lagi guys ya di akun yang tidak berfaedah dan tidak penting ini guys ya. Jadi di sini itu ada 385.000 GP dan juga 280 koin. Nanti GP-nya kita akan habiskan di regular agen dan koinnya kita akan habiskan di box draw. Dan di situ juga ada black ball only tadi ya. Nah, nanti kita akan habiskan di Europa Championship untuk koinnya, oke? Nah, sebelumnya kita lihat dulu kondisi akun ini. Apakah greget-greget ahoy, apa greget asik, apa manyun, apa gimana guys ya. Kita lihat dulu recordnya. Dan kita lihat di sini, iya, ha, kosong. Iya guys ya, ini nol, semua guys ya, nol. Aduh, bulat-bulat, kayak donat guys ya. Aduh, mantap sekali guys. Kita langsung back dan kita lihat juga di ini guys ya. Kita lihat di squadnya, apakah mantap atau tidak guys ya. Dan kita lihat di sini ya. Aduh, ternyata cuma ada Rakitic sama Thiago Silva guys. Jadi ya greget-greget ngeselin gitu guys ya. Greget-greget nyusahin. Karena black ball-nya cuma 2. Aduh. Ya, sekarang kita langsung aja guys menuju ke regular agen untuk menghabiskan GP-nya dulu guys ya. Tapi ini muter-muter aja nih. Aduh, muter udah kayak bebek. Oke, kita langsung aja ke agen di sini guys ya. Dan kita langsung menuju ke regular agen. Dan kita akan menghabiskan 85.000 di bagian keeper. Kemudian 100.000 di bagian back. Kemudian 100.000 lagi di pemain tengah dan 100.000 lagi di penyerang. Oke, kita mulai dari kiper dulu guys ya. Kita pakai jurus atau ilmu langsung touch. Kenapa? Ya karena langsung touch greget-greget ahoy juga sih guys ya. Waktu itu kita dapat CR7 dan juga Luis Suarez waktu itu langsung touch ya di regular agen penyerang. Nah, sekarang kita akan coba lagi apakah masih greget ahoy atau tidak gitu guys ya. Langsung touch ini guys ya. Oke, di sini gua nunggu 6 gol ball nempel lewat, siapa tahu dapat glitch gitu. Lu harus glitch, kalau nggak glitch konyol. Aduh. Kocak, udah tau lu silver ball. Masih aja muncul di hadapan gua. Udah tau gua sama silver ball udah kayak Tom and Jerry guys ya. Langsung kita babat ya silver ball tanpa pandang bulu, tanpa convert trainer. Langsung kita rilis yang namanya silver ball guys ya. Langsung kita rilis, oke? Oke, di sini guys ya, kita langsung menuju ke bagian kiper lagi ya di sini. Oke, kita sampai sisanya 300.000, abis itu kita ke back. Oke, yang hitam dong. Aduh, silver ball lagi, silver. Woi, namanya Rian guys, sama kayak gua guys. Aduh, ini gimana nih gua rilis apakah gini guys? Aduh. Ah, karena dia adalah silver ball, kita rilis guys. Tidak peduli ya. Namanya Rian juga, aduh, sebenarnya gregetan gitu. Gua ngerilisnya agak berat gitu guys ya. Tapi ya udahlah, kita rilis guys ya. Aduh. Langsung hitam, gua minta black ball. Yang hitam. Glitch, lu glitch gak lu? Aduh, kenapa? Gak usah senyum-senyum lu. Gua tuh paling kesel, paling demek, paling gak suka ngeliat silver ball mukanya lagi senyum guys ya. Aduh, mukanya tuh lagi senyum, gua ngebayangin dia tuh lagi ngeledekin gua gitu guys. Syukurin gak dapet black ball gitu, kan ngeselin gitu. Kapan gua jadi black man-nya gitu, aduh. Hai, silver ball, jangan kayak gitu dong sama gua. Udah tau lu, tau kan, gua tuh pengen jadi black man gitu. Gua pengen jadi black man. Gua tidak suka jadi silver man, merana gua. Glitch! Ya mantap sekali guys, mantap sekali. Inilah yang disebut greget-greget ahoy, greget asik guys ya. Luar biasa guys, kita dapet black ball nih guys. Aduh, mantap, siapa ini? Siapa kita? Kita ini siapa sih? Aduh. Siapa nih guys? Oke, Handanovic ya, lumayan daripada lu manyun. Daripada kita manyun-manyun, mendingan kita tersenyum guys ya. Oke, kita luar biasa dapat Handanovic guys. Kiper yang mantap gitu, kiper yang greget-greget, luar biasa gitu guys ya. Dia bagus gitu mainnya guys ya. Tapi kalau di bagian kiper itu yang paling bagus itu De Gea guys di PES 2019. Kenapa? Karena De Gea nilainya 91 guys ya. Sedangkan Neuer itu 90 guys ya. Ini muter-muter kayak bebek. Ayo, hitam lagi. Aduh. Ternyata silver ball guys ya. Silver ball seperti biasa auto rilis. Langsung kita jual silver ball. Tak pandang bulu gitu guys ya. Tak pandang bulu. Pokoknya silver ball ngeselin gitu guys ya. Ya, ayo hitam lagi, black ball lagi. Kalau nggak black ball awas lu, gua gigit lu. Aduh. Kenapa sih Valorant kak? Silver ball mau bagus mau jelek kita rilis guys ya. Kepa aja gua rilis. Kiper Kepa tuh guys ya, you know lah guys ya. Gua rilis. Aduh. Langsung kita lanjut lagi nih guys. Dua kali lagi di kiper, habis itu kita ke bagian back guys. Ayo hitam lagi dong, hitam lagi. Aduh. Pilar, muka lu biasa aja. Lu kayaknya gak suka banget gua rilis ha. Bodoh amat gua rilis ya. Gua mah bodoh amat. Lu mau bagus mau jelek gua rilis. Ya aduh. Silverman sama silver ball kagak bakal bisa nyatu cuy. Jadi kita babat langsung. Hitam lagi lah. Hitam cuy. Aduh, kenapa silver ball lagi bye. Lu kalau Diego Costa lu black ball bro. Cuma lu bukan Diego Costa, jadi lu silver ball. Makanya gua rilis ya. Aduh. Oke, langsung guys. Sekarang kita ke bagian yang keeper guys. Kita ke bagian back ya.
Nah, di back ini guys ya, kita akan sisain 200.000. Ayo glitch, glitch samping Blackwall. Ya. Gue tuh paling gak suka, paling gedek, paling merana gitu guys ya. Gerget-gerget nyakitin, gerget-gerget membuat hati gue sedih tuh guys ya. Di samping Black Bolt-nya tidak glitch geser gitu. Emang si Mario Rue tuh ngerjain gitu, aduh. Eh kocak, lu kan di samping Black Bolt bisa glitch. Lu ataunya aturan lu bisa sentil atau lu geser atau senggol pakai pantat gitu biar dia tergeser gitu kocak. Aduh. Nah, lanjut lagi guys ya. Item lagi dong, aduh aduh aduh. Kita baru dapat Black Ball 1 guys, si Handanovic. Kita nyanyi dulu lagu bangsa Silverman guys. U I u a au cing cang wala wala bang bang. U I u a au cing cang wala wala bang bang. Wah, hitam gak nih? Hah? Ayo lu hitam dong. Lu hitam gak? Lu harus hitam lu. Kenapa lu gak hitam sih? Aduh. Aduh, langsung kita rilis guys ya. Kita langsung babat ya guys. Kita babat ya tanpa pandang bulu guys. Langsung kita jual yang namanya Silver Ball. Jual, jual, jual. Semuanya dijual Silver Ball ya. Langsung kontinya lagi. Ah, ayo item lagi, item lagi. Kalau nggak item awas lu ya. Aduh, 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 Silver Ball lagi. Wah, sih Victor Diaz, Victor Diaz. Udah tau gue pengen jadi Blackman. Kapan gue jadi Blackman ya kalau dapet Silver Ball lagi, Silver Ball lagi. Nyanyi lagi lagu bangsa Silverman yang pertama. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Ini harus 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 dapat Black Ball. Ya ini harus dapat Black Ball guys ya. Ayo Black Ball lagi. Item lagi, item lagi. Makan cabe aja lu Silver Ball mulu. Aduh, 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 aduh. Makan cabe sono mae, munos. Beli sono ke pasar lu cabe, minta mama lu makan lu sekilo sono. Kagak usah minum lu. Ngeselin amat sih lu. Udah tuh gua pengen Black Ball. Gua butuh Black Ball gitu. Gua pengen jadi Blackman. Kapan gua jadi Blackman gua kayak gini nih? Aduh. Hitam lagi, boy. Black Ball coy. Aduh, Gold Ball, Gold Ball. Kalau Gold Ball masih ada kesempatan guys ya, lumayan gitu. Gold Ball ya masih bisa kita next. Silver Ball langsung dibabat kalau ketemu Silverman ya. Hah. Eh, hitam lagi, hitam lagi, hitam lagi. Eh, hitam lagi, hitam lagi. Makan aja cabai sono lo, pergi sono lo, pasar lo ah. Itu gue pengen jadi Blackman. Dikasih Silver Ball lagi, Silver Ball lagi, Silver Ball. Dikira bagus kali, dikira gak kesel gitu Silverman-nya. Udah tau gue merana gitu jadi Silverman. Masih ya jadi terusin sama Konami. Konami teh pelit gitu guys ya, pelit. Dia tuh pengen jadiin gue Silverman seumur hidup gitu guys. Kan konyol gitu. Padahal Konami tahu gue tuh menderita gitu guys. Eh, hitam, Konami hitam, yang hitam. Aduh. Silver lagi makan aja lu cabe. Langsung gua babat, gua rilis Silver Ball ya. Tidak peduli guys ya. Sudah sisa 232.000 GP guys ya dan kita baru dapat Black Ball 1 gitu guys. Ya semoga dapat Black Ball terus nanti guys ya. Ah. Hitam, hitam lagi. Hitam kocak bukan silver. Aduh aduh aduh. Gak usah senyum-senyum lu, udah tau gua enggak suka Silver Ball mukanya lagi senyum. Aduh, gua ngebayanginnya tuh dia ngeledekin gua gitu guys. Aduh, nyanyi lagi lagu kebangsaan Silverman ya guys ya. Habis yang inilah, nyanyi kebangsaan keberapa guys ya. Kesatu udah, ketiga udah. Ya habis ini kita nyanyi yang keempat kali guys ya. Ayo nyanyi. Konami, Konami, baik hati sekali. Mengapa begini gak dapat Black Ball lagi. Prepet, prepet. Oke, lagu kebangsaan Silverman yang keempat tuh guys ya. Kalian kalau ngerol jangan lupa nyanyi lagu kebangsaan Silverman. Kalau lo yang nyanyi lo pasti dapat Black Ball guys. Karena kalian bukan Silverman guys ya. Ini gue butuh Black Ball si kocak, si kocak, kocak. Aduh, langsung kita babat guys, langsung rilis ya. Sisa 200.000 GP, berarti sekarang kita pindah ke bagian pemain tengah guys ya. Kita langsung menuju pemain tengah guys di sini guys. Langsung ke pemain tengah ya di sini. Ayo ayo, iya. Hitam lagi, Black Ball lagi, Black Ball, Black Ball lagi kocak, Black Ball malah lewatin si kocak bener ini. Aduh aduh aduh. Eh, ngelawak apa apa sih lu? Udah tuh gue pengen jadi Blackman. Butuh Black Ball yang banyak. Dikasih Silver Ball lagi, Silver Ball lagi. Sekalinya ada Black Ball dilewatin. Kalau nggak kurang, kalau nggak di samping Black Ball kagak geser kan konyol gitu. Kalau samping Black Ball take glitch, jangan diem baik. Senggol pakai pantat kan bisa. Ah, William, William, lu kalau William yang itu lu Black Ball bro, yang Chelsea bro, lu tuh Silver Ball ngapain datang ke gua? Panggilin atuh temen lu tuh yang Black Ball, lu mau manggil Kroos ke, mau manggil si Modric ke, mau manggil siapa lagi? Mau manggil De Bruyne kek? Terserah. Nanti gue butuh Black Ball ini, hitam lagi. Konyol, dua lagi Black Ball. Aduh, 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 aduh. Langsung gue babat lu, ah. Lagian berani-beraninya dia datang ke kita, guys. Udah tahu kita pengen jadi Blackman, guys. Masih ya disamperin sama itu, guys ya. Silver Ball, guys ya. Hah, hitam lagi. Kalau nggak Black Ball, awas. Makan aja cabai, sono. Silver Ball lagi. Silver Ball lagi, Silver Ball lagi. Kira agak kesel gitu, guys ya. Nyol gitu Silver Ball lagi, Silver Ball lagi, Silver Ball lagi. Makan aja Silver Ball sono lo yang banyak lo. Aduh, aduh, aduh.
Ayo ini muter kayak bebek lu. Aduh, ayo cepetan dong. Ini gimana sih? Hitamnya mana lagi sih, ngumpet di goa kali ini hitam. Nyempil kayak upil tuh, kipir-kipir gitu. Kanan kirinya gold ball. Gue mendingan dapat gold ball daripada silver. Gue gold ball masih bisa gue naik. Silver langsung gue rilis cuy. Pada. Aduh. Udah sisa 146 ribu guys ya. Dan kita baru dapat black ball si Handanovic guys ya. Hitam lagi atuh. Black ball lagi. Aduh, silver ball lagi pak. Maunya Konami teh apa gitu, ngeselin gitu, selalu pelit, pedit sama gue. Pelitnya udah tingkat dewa gitu sama gue si Konami teh. Pelitnya udah tingkat tinggi gitu guys ya. Bukan cuma khayalan tingkat tinggi yang ada ya. Pelit tingkat tinggi juga ada. Pelit Konami ke gue itu pelit tingkat tinggi tuh ya. Emang gregetan gue sama Konami juga ya. Ngeselin gitu Konami teh, pengennya apa gitu, bingung gue. Gue pengen jadi Blackman kagak boleh. Udah tau gue jadi Silverman tersiksa, masih aja jadi Silverman gue, kan konyol gitu. Aduh, plasil. Kalau di Indonesia namanya plastik, bro. Aduh. Bagaimana sih ini, aduh. Ayo dong, udah sisa 128 ribu GP ya. Berarti dua kali lagi kita ngeroll di bagian pemain tengah, guys. Abis itu kita ke penyerang, guys. Semoga di penyerang kita banyak black ball gitu ya. Kalau bisa petir ya. Karena di penyerang paling banyak black ball petirnya gitu, guys. Item kocak, silver lagi, bye. Aduh, Thomas Bina. Ngelawak, emang ngelawak guys, banyak ngelawak gitu guys ya. Konami tuh emang ngerjain gua gitu. Konami sama Silver Ball tuh bersekongkol guys ya. Mereka tuh bersekongkol untuk menjadikan gua Silverman seumur hidup. Jadi kayak ngeselin gitu. Hitam kocak, Black Ball. Dilewatin lagi Black Ball. Ruben, ah. Konyong. Oke, kita sekarang ke bagian penyerang guys ya. Kita ke bagian penyerang. Hitam lagi, Black Ball. Gua minta Black Ball, glitch. Aduh, Palucci. Lu tuh keselin gitu loh. Orang dia tahu samping black ball bukannya glitch. Diem bae, udah kayak orang apa sih lu? Samping black ball lu sentil atau enggak lu senggol gitu. Pinter sedikit apa lu biar gue jadi black man. Emang kocak nih, bener-bener ngeselin gitu guys. Ngeselin gitu. Tuh, kan silver ball lagi bae. Tanane. Aduh. Makan aja cabai lu sono, beli di pasar sono, jalan kaki sono ke pasar lu ah. Masih aja ngasih gue silver. Hitam bro. Yang hitam cuy. Silver ball lagi. Aduh. Langsung gua babat. Paulsen, Musa, Van Persie, Vasquez, siapa lagi? Gua rilis yang silver ball bagus ge. Bodoh amat. Silver ball ketemu sama Silverman yang gua rilis. Makan aja cabai sono, silver ball lagi. Aduh. Nyanyi lagi ya, selalu kebangsaan Silverman yang kedua. Yo ayo. Kita bisa jadi black man ya. Kita bisa jadi black man guys, kita harus percaya guys ya. Kita harus percaya dan yakin kita bisa jadi black man guys. Ini gua minta hitam. Makan aja hitam lu, makan sono cabai lu. Silver ball lagi, lu kalau Luis Suarez lu black ball. Petir, kalau lu Zé Luis lu bukan black ball, ngapain dateng. Aduh. Masih aja silver ball tuh ngerjain gua gitu ya. Masih aja silver ball tuh ngeselin gitu guys. Aduh, langsung aja guys ya. Langsung aja di sini guys. Woi, muter aja kayak bebek lu, kagak jalan nih. Internet gua ngapa sih ini? Aduh. Ngejelimet gini. Woi, black ball lagi woi. Woi. Dioni, gue pengen jadi Blackman Dioni, bukan Silverman terus. Aduh, gue butuh Black Ball ini Jody. Aduh, mana sih Black Ball kagak datang lagi. Aduh, di awal-awal doang ngetok pintu, datang gue bukain. Di sini Black Ballnya teh ngumpet di dalam gue, kagak mau keluar. Cornet. Aduh. Black Ball, muncullah kau, jangan ngumpet mulu di kolong meja Black Ball. Keluarlah padaku, gue pengen jadi Blackman ini. Woi. Hitam lagi. Black Ball lagi, kak. Aduh, kagak bener, aduh. Zé Luis lagi. Udah kagak ada orang lain, aduh. Lu tuh Silver Ball, Zé Luis lagi. Kagak bosen-bosennya lu gua rilis lu. Emang lu kagak kesel gua rilis, hah? Datang lagi, bye. Zé Luis lagi. Kalau mau Luis Suarez, lu Zé Luis. Hitam cuy. Makan, sono. Blitz. Aduh, pedih banget. Janko, aduh.
Aduh, Janko, bukannya lu ngasih gue black ball, panggilin temen lu yang hitam. Ini teh dikasihnya kayak gitu lagi. Ngelawak bener si Konami teh maunya apa gitu. Hitam lagi, gue minta black ball lagi, ini mana? Aduh, ngelawak. Emang temen ngelawak gitu yang ngelawak gitu. Ayo guys ya, lanjut. Semoga black ball, ah. Ayo, hitam lagi, black ball. Buah. Ya, silver ball gimana? Jadi guys, kita langsung menuju ke box draw guys ya. Kita langsung menuju box draw untuk menghabiskan koinnya. 280 ribu koin, banyak amat. 280 koin kita langsung pakai di sini Europa Champion Star 250, semoga ini black ball. Gua mau pakai ilmu 7 detik guys, 7 detik ya biar greget ahoy, greget asik. U i u a au cincang wala bang bang fu. Ya. Ayo hitam black ball. Kalau enggak black ball awas lu. Glitch. Aduh samping black ball gimbay PC. Si kocak. Lu samping black ball glitch gitu. Senggol pakai pantat lu, atau lu sentil, atau lu kepak gitu, lu ditepak, lu tabuk gitu biar dia tergeser gitu. Susah amat sih membuat Silverman bahagia tuh. Aduh konyol. Samping black ball diem aja tuh, hati gua kayak ditajong-tajong guys ya. Hati gua bener-bener udah kayak diinjek-injek gitu, udah kayak dikremes-kremes em kremes gitu guys. Ngeselin gitu, orang butuh black ball, malah dikasih samping black ball kagak glitch kan konyol gitu. Aduh gold plus nih guys ya, gold plus ini gua mau langsung touch aja guys ya. Hah, hitam, woi hitam. Bukannya gold ball Mbappe kayak Mbappe. Aduh, kalau gold ball Mbappe atau yang calon-calon black ball lain kan asik gitu guys ya. Ini tanknya selin gitu. Oke, sekarang kita langsung menuju black ball only you. Kita lihat di sini ada 88 player dan ya dari yang petirnya paling greget ahoy si CR7 sama Messi sampai yang paling bawah guys ya yang costnya 29 ya. Oke, sekarang kita langsung aja obtain guys di sini guys. Kita langsung mau, gue mau nyanyi lagi guys ya. Mau nyanyi lagu kebangsaan Silverman yang keberapa ya. Yang pertama, Yo ayo. Ini harus dapat black ball. Hah, ayo. Ini mantap sekali, luar biasa guys. Dapat siapa ini kita, siapa ini? Ini siapa sih? Hamsik guys ya, kita dapat Hamsik guys ya. Ya lumayan daripada lumayan ya. Setidaknya Hamsik saat ini masih black ball. Dan dia juga pemain yang mantap sih guys ya. Greget-greget ahoy, greget-greget asik guys ya. Kita masukin dulu yang tadi kita dapatkan guys ya. Si Handanovic dan juga Hamsik. Handanovic akan pindah ke sini, kemudian Hamsik akan gue pindahkan ke sini. Tapi pelatih si jelek sih guys ya. Bodo amat lah, akunya juga kagak pernah gue buka, kagak pernah gue mainin ya. Aduh. Tapi ntar aja lah diatur lagi. Oke, guys, itu dulu guys untuk video kali ini guys ya. Semoga nonton bisa dapat black ball. Thanks for watching and see you next time. Bye.